goreng dadakan. Kita menggunakan mobil Panther ini. Ini adalah mobil buatan dari Isuzu. Wah, ada yang beli tahu bulat nggak itu? Ayo, beli tahu bulat, ayo. Wait, waduh, kamu... Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Om Fen di channel mobil-mobilan viral pada abad ini. Boom. Ya senang sekali akhirnya aku bisa menghibur para pecinta ETS, para subscribernya setia Om Fen. Dan pada konten kali ini kita enggak menggunakan mobil, kita enggak menggunakan bis, kita enggak menggunakan truk, tapi kita menggunakan mobil Panther jualan tahu bulat. Ya, kita akan mencari orang yang mana orang itu akan membeli tahu bulat tempatnya Om Fen. Kita masih menggunakan map Trans Jawa ya. Ini adalah map sekitaran Pulau Jawa yang mana ini sudah saya gunakan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita masih menggunakan jalur Trans Jawa dan menggunakan mobil Panther tahu bulat ini. Oh, pasti kalian tahu kan nyanyiannya gimana? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Apa kelanjutannya? Aku lupa. Ya, tahu bulat ini akan kita jual 500-an. Karena kalau kita jual 1000-an nanti bakal enggak payu. Makanya kita menjual 500-an saja. Biar apa? Biar banyak yang beli. Oke. Tahu bulatku sekarang aku sedang mencari orang yang mana orang itu akan membeli tahu bulatnya Om Fen. Ya, perkenalkan, saya sebagai driver Om Fen dan teman saya yang di belakang itu, yang dia bagian goreng menggoreng itu, namanya Mas Bambang. Wah, Mas Bambang itu lulusan Master Chef. Waduh, Master Chef yang biasanya di RCTI ini Master Chef di CCTV. Wah, BTW ada BSB kok kita melewati hutan ya. Kalau melewati hutan gini kan gak ada yang beli tahu bulat tuh. Tahu bulat tuh dijual dadakan 500-an. Ya, pada kali ini kita menggunakan kamera kabin ini. Wah, ini kita sedang mencari orang yang mau beli tahu bulat gue. Kok nampaknya kok nggak ada orang ya yang mau beli tahu bulatku? Apa jangan-jangan nggak laku tahu bulatku? Tapi kita harus tetap yakin, kita harus bisa menjual tahu bulat. Karena biar aku dapat keuntungan. Masalahnya ini kalau nggak ada keuntungan ya aku sendiri ya rugi bandar. Oh, kita cari orang yang mau beli tahu bulat. Tuh. Ada yang mau beli, ada banyak orang tuh. Kita juga menawarkan ya tahu bulat kita. Apakah orang itu mau membeli tahu bulatku? Woots. Bentar. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wah, kamu gak mau beli tahu bulatku ya? Udahlah, kita cari pembeli yang lain. Kamu sombong sih. Ya, tahu bulatku gak laku ini. Tahu bulat. Wait, waduh, kamu nabrak aku. Kamu mau jangan nabrak aku toh. Nanti minyakku pada tumpah ya. Menawarkan tahu bulat ini, siapa yang mau beli tahu bulat? Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Murah. Ah, itu dia lagunya dari tahu bulat. Itu adalah soundtrack dari tahu bulat yang mana itu viral. Kalau di tempat kelahiranku di Yogyakarta, ada yang beli tahu bulat enggak itu? Ayo, beli tahu bulat, ayo. Ini banyak
harganya 500-an. Mau beli enggak ini? Aku pakai mobil Panther loh. Tuh, mobilku keren sekali ya. Mau beli Tobola tuh enggak? Enggak mau. Oh, alah, alah. Ya udah. Oke, depan itu orang. Aku mau menjual tahu bulatku lagi. Ayo, mau beli tahu bulat enggak? Ayo kamu. Mau beli tahu bulat enggak? Wah, jangan dicuekin lagi nih. Wah, jangan-jangan di map Trans Jawa ini enggak mau ada yang beli tahu bulatku ini. Aduh. Ya, namanya juga usaha sih. Kalau usaha kan kadang ya rame, kadang ya sepi, tapi ya tetap kita harus berusaha. Karena memang kalau kita berusaha nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Yah, ini kita menggunakan mobil Panther ini. Ini adalah mobil buatan dari Isuzu. Wah, ini wantek ini mobilnya ini. Yang biasanya mobil ini dipakai untuk jalanan yang naik karena ini adalah mobil diesel. Nah, pada konten kali ini mobil Isuzu Panther-nya ku desainku modif untuk jualan tahu bulat. Tapi gak ada yang beli. Kasihan ya aku. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bermain Euro Truck Simulator 2. Kita bermain bis-bisan pokoknya ya. Ya, pokoknya di sini Om Vin terima kasih yang sudah mensubscribe, yang sudah mensupport, yang sudah mendoakan Om Vin. Semoga apa yang teman-teman lakukan ini dengan channel ini bisa kembali ke teman-teman semuanya dan mendapatkan balasan dari Allah. Ada yang ngeblong tadi main-main sama tahu bulat. Tak lempari minyak goreng kamu nanti baru tahu rasa. Oh, tahu bulat weh, ini loh. Di sini tuh ada minyak, ada gas loh. Yang hijau-hijau, yang dua hijau itu adalah gas 3 kg gas. Tapi kalau seumpama bisnya itu berani nabrak aku, oh tak balang gas LPG nanti kamu. Tapi untung tadi dia ngalah ya. Dia tadi, bisnya tadi dia itu melanggar marka jalan dan itu tidak pantas ditiru pokoknya ya. Wow. Wes ini truk Panther-nya ini suspensinya empuk ya. Jadi gas-gasannya itu we. Ada yang nyelip dari kanan itu. Kita lihat dari belakang. Wow, bisnya ngeblong mau nyelip aku ini. Kita mau kemana ini? Oke, posisi kita sekarang berada di sini dan kita mau ke Kudus. Jadi kita harus belok kanan ini. Kemudian kita mau ke Kudus, kita mau belok kanan ini. Oke. Nampaknya tahu bulatku ini akan melewati tol ini. Tol yang cukup panjang karena kita mau ke Kudus. Mana ini jalan? Ini boyo. Oke. Tahu bulatku kehujanan. Waduh. Tahu bulatku kehujanan. Kita lihat tahu bulatku. Aduh, kehujanan lek. Tahu bulatku kehujanan. Ya, tolong.
aku kehujanan. Gimana aku harusan ini? Aku salah jalur, ini wipernya kurang kenceng ini. Wah, jalannya nih. Oh, berarti gua enggak bisa belok kanan. Itu mau belok kanan nih. Ya. Kok kedema aku malah ke sini. Aduh, biung. Tapi enggak apa-apa, yang penting kita jalan-jalan saja menggunakan mobil tahu bulat yang dijual dadakan 500-an. Waduh. Wah, cuacanya sangat-sangat tidak bersahabat ini. Waduh. Nampaknya kita harus berteduh dulu karena kasihan Mas Bambang yang datang ke hujanan. Oke, teman-teman, namanya itu dulu ya konten dari saya. Nanti kita akan ada video kedua yang mana itu adalah video lanjutan dari konten ini. Oke, masih tetap di channel Om Fan, tetap sehat, tetap semangat, tetap support channelnya Om Fan. Oke, see you, bye bye. Yeah.